Hai, salam sejahtera. Selamat pagi. Apa khabar semua? Dah makan? Dah sedia untuk belajar? Okey, ya. Jadi, untuk hari ini kita akan mulakan pelajaran. Boleh rujuk buku teks. Ya, unit 1. Tajuk ajaran agama mesti diamalkan. Okey. Jadi, standard kandungan pembelajaran kita untuk hari ini ialah amalan ajaran agama atau kepercayaan membentuk masyarakat harmoni. Standard pembelajaran pula, di akhir pengajaran ni, kamu boleh mengamalkan sikap menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian agama atau kepercayaan dalam membentuk masyarakat harmoni. Okey. Jadi kita boleh mulakan sekarang. Itu penting awak, unit 1 ya. Ajaran agama mesti diamalkan. Okey. Nanti kita tengok dulu slide apa buku teks awak. Kamu lepas tu cikgu akan bagi sedikit penerangan lah. Okey. Vera, Roy dan Ramli membuat tinjauan tentang amalan ajaran agama dalam kalangan anggota masyarakat di tempat tinggal mereka. Okey, tiga orang sahabat ni buat tinjauan amalan agama di tempat tinggal mereka. Okey, tinjauan yang pertama daripada Lim Tek Seng, salah satu ajaran agama Buddha. Lim Tek Seng ni agama Buddha adalah untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik. Saya mengamalkan ajaran ini dengan taat setia. Sebagai contohnya, saya membantu anggota masyarakat yang susah dengan memberi sumbangan. Saya berasa amat gembira dan berpuas hati dengan amalan saya ini. Okey, daripada agama Buddha, suka membantu orang yang bernasib, kurang bernasib baik. Contohnya kalau tengok watak gambar ni, link ni seorang doktor. Okey. Kemudian Josephine, guru. Agama Kristian menyuruh umatnya melayan setiap anggota masyarakat secara adil dan hidup dengan aman damai. Saya mengamalkan ajaran tersebut tanpa mengira agama dan bangsa supaya dapat mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni dan sejahtera di kampung kami. Jadi, sebagai seorang guru, beliau bersikap adil. Tak ada nak kira bangsa, agama ke, untuk mengajar, mendidik pelajar-pelajar dia lah. Okay. Seterusnya Gopal. Gopal seorang pegawai polis. Agama Hindu menekankan bahawa perbuatan dan kelakuan seseorang akan menentukan kehidupan mereka. Oleh itu, saya sentiasa memastikan perbuatan saya baik dan benar bila berhubung dengan setiap anggota masyarakat dalam kehidupan harian. Okay. Gopal memastikan perbuatan yang baik dan benar. Eh. Okay. Itu adalah antara perbuatan-perbuatan yang kita tengok tiga watak ni berdasarkan ajaran-ajaran agama masing-masing lah. Okay. Jadi kita tengok, cikgu akan ceritakan sedikit tentang ajaran agama. Kita tengok di Malaysia ni, agama terbesar, agama Islam, agama Buddha, Hindu, Kristian, empat yang agama terbesar lah. Okay. Jadi kalau dalam agama Islam, prinsip dia dua prinsip utama iaitu rukun Islam dengan rukun iman. Okay, rukun iman tu, rukun Islam tu ada lima perkara. Yang pertama, mengucap dua kalimah syahadat, iaitu membuat pengakuan tentang kewujudan Allah dan keesaannya serta kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, solat lima waktu, iaitu ibadat yang mengandungi perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Okay, kalau dalam agama Islam ada lima waktu untuk solat, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Okay. Yang ketiga dalam rukun Islam ialah membayar zakat, iaitu mengeluarkan sedikit sebahagian harta kita untuk diagihkan kepada golongan-golongan yang memerlukannya. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Okay. Ibadat yang menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula daripada matahari terbit sehingga matahari terbenam dan wajib ditunaikan selama sebulan pada bulan Ramadan lah. Yeah. Tak lama lagi, dah dalam 60 hari ikut lagi. Ya, bukan macam itulah. Untuk bulan Ramadan tahun ni. Kemudian yang kelima, menunaikan haji, iaitu ibadat yang wajib ditunaikan di Mekah sekali seumur hidup jika mampulah. Okay. Seterusnya, rukun iman. Itu cerita ringkas je. Ya. Yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada para malaikat. Beriman kepada kita-kita Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada hari akhirat, iaitu hari kiamat. Beriman kepada qada dan qadar.
Okay, ini antara prinsip penting dalam ajaran agama Islam. Untuk ajaran yang seterusnya adalah ajaran agama Buddha. Agama Buddha ialah agama dan falsafah berasaskan ajaran Siddhartha Gautama yang dipercayai lahir pada kurun kelima sebelum Masihi. Okay, diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Nama penulis Siddhartha Gautama Buddha. Prinsip penting ajaran agama Buddha ialah lima ajaran dan lapan jalan betul yang harus dijadikan prinsip kehidupan oleh setiap penganutnya. Okay? Ya, lima ajaran, dua ajaran dia, prinsip dia iaitu lima ajaran dan lapan jalan betul. Okay. Antara lima ajaran betul agama Buddha ialah kita tak harus membunuh atau berkelakuan kejam. Kita tidak harus mencuri. Kita tidak harus melakukan kesalahan seksual. Kita tidak harus berbohong. Kita tidak harus mengusutkan fikiran kita dengan mengambil dadah dan arak. Okay, itu yang lima ajaran. Seterusnya, lapan jalan betul mengikut ajaran agama Buddha. Okay, yang pertama, pandangan yang betul. Kita harus sedaya upaya untuk memahami sesuatu perkara dengan cara terbaik demi menikmati kehidupan yang terbaik. Kemudian, fikiran yang betul. Memilih dan membuat keputusan yang betul tentang kehidupan. Ucapan yang betul. Bercakap, maksudnya bercakap dan bertutur dengan sopan. Okay. Dengan baiklah. Tak ada nak ejek-ejek, nak betul-betul kawan ke semua kan. Okay, perbuatan yang betul. Melakukan perbuatan yang boleh dijadikan teladan oleh orang lain. Okay, kita buat baik, nanti orang ikut. Jadi ramailah orang buat baik. Pekerjaan yang betul. Kita harus memilih kerjaya halal dan tidak membawa keburukan kepada orang lain. Yang keenam, daya upaya yang betul. Tak harus leka ataupun malas. Yang ketujuh, peningatan yang betul. Sentiasa menumpukan perhatian terhadap apa yang kita lakukan. Yang kesembilan, bertafakus yang betul. Okay, untuk mendapat ketenangan dan kearifan. Okay, itu antara ajaran dalam agama Buddha. Seterusnya, adalah ajaran penting dalam agama Hindu. Okay, agama Hindu dipercayai bermula daripada peradaban tua di bandaran Indus dan Ganges. Okay, di India. Amalan dan kepercayaan agama Hindu. Ahimsa. Okay. Kehidupan tanpa keganasan dan tidak mencederakan atau menyakiti orang lain. Percaya inilah menjelaskan sebab kenapa penganut agama Hindu mengamalkan pemakanan sayur-sayuran lah. Okay. Tak nak menyakiti kehidupan lain. Ahimsa harus diperhatikan dalam semua tindakan iaitu pemikiran, pertuturan dan perlakuan. Kebenaran sangat penting untuk melindungi umat ni lah. Seterusnya, karma. Karma itu undang-undang tentang sebab dan akibat. Kalau kita buat, tentu kalau kita buat sesuatu benda yang tak baik, nanti kita akan dapat balasan yang tak baik. Okay, kalau kita buat baik, kita dapat balasan yang baik. Kehidupan selepas mati. Setiap penganut agama Hindu percaya akan dihidupkan semula beberapa kali untuk membaiki karma mereka lah. Okay, sehinggalah seseorang tidak lagi dilahirkan semula bila berjaya mencapai karma yang penuh dengan kebaikan. Maksudnya sampai ke tahap yang paling tinggi lah. Kalau dalam agama Hindu lah. Okay. Itu kan awak menyakinkan agama Hindu kan. Jadi mesti saya tahu ni. Okay. Seterusnya moksha. Setiap penganut Hindu harus berusaha mencapai moksha. Bebas daripada kitaran kelahiran kematian. Tadilah kalau tengok kelahiran semula ni. Sampai ke satu tahap dia panggil moksha. Okay. Bila dah sampai moksha ni tak ada kelahiran lah. So, yang paling paling tinggi lah ni. Okay. Kemudian disiplin kejiwaan iaitu yang dia yang mengamalkan yoga kan. Okay, karma yoga, raja yoga, bhakti yoga, inana yoga. Okay. Karma yoga memahami cara yang betul menjalankan suatu tugas. Raja yoga tentang disiplin diri, pemikiran yang melibatkan amalan tafakur. Bhakti yoga, perasaan kasih sayang terhadap Tuhan dan kepercayaan kewujudan Tuhan. Inana yoga memberi pengetahuan kejiwaan melalui perlakuan pengetahuan dan kebaktian. Okay. Ini antara ajaran agama Hindu. Okay, seterusnya, yang terakhir kita tengok prinsip penting dalam ajaran agama Kristian. 10 firman utama dalam ajaran Kristian iaitu dia ada 10 yang utama. Yang pertama, ketuhanan merupakan perkara utama dalam kehidupan. Penganut Kristian percaya bahawa mereka adalah anak Tuhan. Okay. Yang kedua, menghormati nama Tuhan. Yang ketiga, bersembahyang di gereja semasa upacara sembahyang khas pada setiap Ahad atau Sabtu petang. Empat, menghormati buapa dengan sentiasa menyayangi, mentaati dan membantu mereka. Lima, tidak boleh membunuh. Sebaliknya, penganut Kristian harus melindungi diri sendiri dan orang lainlah.
Yang keenam, tak boleh berzina. Yang ketujuh, tak boleh mencuri. Lapan, tidak boleh melakukan fitnah terhadap jiran atau orang lain. Sembilan, tidak boleh menginginkan isteri jiran atau isteri orang lain. Dan yang terakhir, tidak boleh menginginkan harta milik jiran atau harta orang lain. Okay. Jadi, kalau kita tengok kat sini, kesimpulannya, setiap agama tu, tadi yang empat tadi, kita dah tengok empat, setiap agama tu semuanya menyuruh kita ke arah kebaikan. Eh. Jadi, kita kena mengamalkanlah kebaikan. Okay. Jadi, kalau kita mengamalkan apa yang agama masing-masing tetapkan, rasanya dalam negara kita nanti akan wujud keamanan. Eh. Dan yang penting, kita kena hormat agama orang lain. Eh. Contohnya, kita berkawan ada macam-macam kan. Kawan kita mungkin beragama lain, tapi kita kena perlu hormat lah dengan mereka. Tak boleh lah kalau kita mempersendakan agama. Eh. Satu perbuatan yang tak elok. Okay, jadi, cikgu harap kamu semua dapat memahami apa yang cikgu sampaikan. Yang penting sekali, awak kena ingat balik standard perjalanan kita tadi. Kita mengamalkan apa yang agama kita ajarkan. Kemudian kita kena saling bertoleransi, menghormati agama, prinsip agama orang lain. Okay, tak perlulah kita nak kutuk-kutuk apa ke, beli-beli ke apa ke, tak perlu. Yeah. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi sebelum tu cikgu ada latihan, okay, latihan. Cikgu send dalam WhatsApp lah latihan ni. Okay, tak banyak sikit je untuk memahami. Kalau awak tak faham, macam nak cari jawapan, semua ada dalam cikgu punya video ni lah. Cikgu ulang balik eh. Video. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay. Awak. Jumpa lagi pada minggu depan eh. Okay. Selamat belajar.